شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Kemudian setelah kita sampai di tempat tujuan, doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Artinya Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, kumohon kepadamu khairaha, kebaikannya tempat yang akan kita datangi, wa khaira dan kebaikan ahliha dari penghuninya, penduduknya, wa khairan kebaikan ma apa-apa fiha yang ada di dalam kota tersebut, wa a'udzu dan aku berlindung bika kepadamu min dari syariha dari keburukan kota itu, tempat itu, wa syarri dan kejahatan ahliha para penghuninya, wa syarri dan kejahatan atau keburukan ma apa-apa fiha yang ada di dalamnya. Ya her, dari airport sudah langsung ke Madinah pakai bis sekitar 6 jam kalau langsung. Nah, kita akan dulu berhenti di rest area untuk makan siang dan juga sholat jamak di rest area di antara kota Jeddah dan Madinah. Akan sampai di Madinah, sudah kelihatan kota Madinah, kita akan berdoa. Doanya adalah Allahumma haza haramun rasulika faj'alhu wiqayatan li minan nar wa amanatan minal azab wa su'il hisab. Artinya Allahumma ya Allah, haza ini adalah haramun rasulik, adalah kata haram dari rasulmu yaitu Madinah. Faj'alhu, lalu jadikanlah dia wiqayah adalah pelindung di bagiku inanar dari siksa neraka, wa amanatan dan keamanan min dari al azab siksa, wa su'il hisab dan sulitnya hisab penghisaban. Kita akan masuk ke hotel, check in, taruh barang koper, lalu akan beristirahat di kamar hotel, mandi dan sebagainya. Setelah selesai mandi makan, keluar lagi dari lobby hotel dan jalan ke Masjid Nabawi. Setelah sampai di Masjid Nabawi, masuk melalui pintu Masjid Nabawi, doanya adalah Bismillahi wa'ala millati Rasulillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultana nasira. Artinya bismillah dengan Allah wa ala dan atas milati agama Rasulullah Rasulullah. Rabbi ya Allah, adkhilni, masukkanlah aku mudkhala, dapat masuk sidq yang benar, wa akhrijni wa dan akhrij keluarkanlah ni aku mukhraja sidq, kita dapat keluar yang benar, wa ja'alni dan berikanlah padaku bila dungka dari sisimu sultana nasir, kekuasaan yang menolong. Lalu baca lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ighfir li dzunubi wa aftah li abwaaba rahmatik wa dakhilni fiha ya arhamar rahimin. Artinya adalah Allahumma ya Allah, salli bersalawatlah wa dan salim dan salam olehmu ala kepada Sayyidina Tuhan kami Muhammadin Muhammad SAW wa ala dan kepada ahli keluarga Sayyidina Tuhan kami Muhammad, wa dan ikfirli ampunilah bagiku dunubi semua selesaku, waftah wa dan iftah bukakanlah li bagiku abu wabak pintu-pintu rahmatik dari rahmatmu, wa dan adhilni masukkanlah aku fiha ke dalamnya ya wahai arhama yang maha penyayang, arhamin semua yang menyayangi. So, masjid dengan kaki kanan, kalau keluarnya dengan kaki kiri. Lalu kita juga langsung mengucap salam ke Rasulullah
yang makam ini ada dalam Masjid Nabawi. Salamnya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah, rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Saffatullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Artinya adalah assalamu, semoga kedamaian selalu diserahkan alaika atasmu ya wahai Rasulullah, utusan Allah, Allah rahmatullah dan juga rahmat Allah wabarakatuh dan juga berkahnya Allah. Assalamu, semoga kedamaian selalu diserahkan alaik kepadamu ya wahai Nabi Allah, Nabi Allah. Assalamualaika, semoga kedamaian selalu diserahkan alaika atasmu. Sofwatullah, sofwa artinya makhluk pilihan Allah. Assalamualaikum, semoga kedamaian selalu diserahkan baik atasmu ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Lalu baca lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa annaka abduhu wa rasuluh wa asyhadu annaka balagta risalata wa daital amanata wa nasahta ummata wa jahadta fi sabilillah wa sallallahu alaika salatan daimatan ila yaumiddin. Artinya, asyhadu, aku bersaksi an bahwa la tidak ada ilaha, Tuhan yang layak, yang berhak, yang patut disembah ila kecuali Allah, Allah wahdah saja. La tidak ada syarika, sekutu lahu baginya. Wa annaka, bahwasanya engkau Muhammad abduhu, hambanya. Wa dan rasuluh, rasulnya. Wa asyhadu, aku bersaksi annaka, bahwa engkau balagta, telah menyampaikan risalah, risalah Islam Al-Qur'an. Wa addaita, dan engkau telah menunaikan al-amanah, amanat. Wa nasahta, engkau telah menasihati, telah mengajari al-ummah, umat. Wa jahadta, engkau telah berjihad, telah bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah. Fa maka sholat, semoga selalu mengucapkan salawat siapa? Allah alaika, kepadamu. Sholatan dengan salawat dan imatan yang kekal ila sampai yang mungkin hari kiamat. Kedua lagi, Allahumma atihil wasilah wal fadilah wa darajata rafi'ah wa ba'atsu maqama mahmudal ladzi wa'tah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, Allahumma ya Allah atihi, berikanlah padanya Muhammad SAW al wasilah, wasilah wal fadilah, dan kemuliaan wadarajat rafi'ah, martabat yang tinggi. Wa ba'atsu, dan bagikanlah olehmu ya Allah ku Muhammad SAW maqama mahmuda, tempat terpuji. Ini maksudnya adalah tempat Rasul memberikan syafaat, maqama mahmuda allazi, yang wa'tah, kau telah janjikan padanya. Innaka, sungguhnya engkau ya Allah la tidak pernah tukhlifu, mengingkari al-mi'ad, semua janji. Kemudian kita juga memberi salam kepada Abu Bakar Khalifatul Ula, yang pertama dari Islam. Salamnya adalah Assalamualaikum ya Khalifat Rasulillah. Assalamualaikum ya Sahibah Rasulillah fil ghar. Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah wa hubbi rasulih. Jazakallah an ummati Rasulillah khairal jazah. Wa laqad khalafta Rasulullah ahsanal khauf. Wasalakta tariqahu wa minhajahu khairu sulukin. Wa nasartal Islam wa saltal arham. Wa lam tazal ka iman bil haq hatta atakal yakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, assalamu, semoga kedamaian selalu dicurahkan alaik atasmu ya Abu, ya Abu Bakar, ya wahai sahibah, sahabatnya Rasulullah, Rasulullah fil ghor, di dalam gua sur. Assalamu, semoga kedamaian selalu dicurahkan alaika atasmu ya Abu Bakar, ya man, wahai orang
anfaqo, yang telah memberikan, menafkahkan malah hartanya, kullahu, semuanya, bihubillah, demi kecintaan pada Allah, wahubbi, dan kecintaan Rasulih, pada Rasulnya. Jazaka Allah, semoga Allah memberi balasan padamu, an ummati, atas nama dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah bagi pembalasan. Walakad, dan sungguh khalafta, engkau telah menggantikan Rasulullah hasanal khalf, dengan sebaiknya pengganti sebagai khalifah. Wasalakta, engkau telah menempuh dan mengikuti thariqahu, jalannya Rasulullah, wa minhajahu, dan juga agamanya. Khair rasul, nasul baiknya, dengan yang sebaiknya mengikuti. Manasarta, dan engkau telah menolong al-Islam, agama Islam. Wasalta, engkau telah menyambungkan al-arham, suratul rahim, walam yazal, dan selalu kau iman berdiri bilhaqqi, dalam kebenaran, hatta sampai atakal yakin kematian datang padamu. Assalamu fa maka assalam, damaian salam tercurahkan alaikum kepadamu, warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh, dan juga berkahnya. Lalu kita juga memberi salam kepada Umar bin Khattab. Jadi dalam sidang babi itu ada tiga makam. Pertama makam Rasulullah, lalu makam Abu Bakar, dan makam Umar bin Khattab. Salam pada Umar, assalamu alaik ya Nusirul Islam, assalamu alaik ya Faruk, assalamu alaik ya Man, natakta bis sawab, wakafal tal aitam, wawasal tal arham, waqawi ya bika Islam, assalamu alaik warahmatullah. Assalamu, semoga kedamaian tercurahkan alaika kepadamu ya Muziro, wahai penyebar al-Islam, agama Islam. Assalamualaikum, semoga kedamaian tercurahkan kepadamu ya Umar, ya Faruk. Faruk adalah artinya orang yang dengan mudah membedakan antara hak dan batil. Kalau Furqan artinya kita berbeda antara hak dan batil. Kalau Faruk, orang yang mudah membedakan antara ya hak dan batil, masalah dan benar. Assalamualaikum, kedamaian tercurahkan kepadamu ya Man, wahai orang natokta, yang telah berbicara fisawab, dengan kebenaran. Wakafalta, yang telah memelihara al-aitam, para yatim. Wa dan wasolta, yang telah menghubungkan al-arham, mustatur rahim. Wakawiyya, dikal Islam, di Islam jadi kuat denganmu ya Umar. Assalamu, semoga kemudian saya cerahkan oleh atasmu warahmatullahi dan rahmatnya Allah. Lalu doa ketika di raudhah. Raudhah doanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya wa ajdadi wa jaddati wa aqaribi wa ikhwani wa masyayikhi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka qulta wa qawluka haqqu, walau annahum izalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirlahum rasuluhu lawajadullaha tawwabar rahimah. Ya, saya dulu perhatikan dulu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang maha penyayang. Alhamdulillah puji bila bagi Allah
Rabbil Alamin, Tuhan Cipta semesta alam. Hamdan pujian yuwafi yang memenuhi ni'amahu nikmatnya. Wadan yukafi yang mencukupi mazidah tambahannya. Ya Rabbana wahai Tuhan kami, laka hanya bagimu. Alhamdulillah segala puji kama yang bagi sebagaimana telah wajib dijalali kebesaran wajihika zatmu al-karim yang mulia wa azimi dan agungnya sultan kerajaanmu wa dan sholat semoga sholat salawat Allah Allah ala kepada sedina Tuhan kami Muhammad Muhammad wa ala dan kepada ahli keluarganya wa sahabin dan sahabatnya ajmain semuanya. Allahumma ya Allah ikhfirli ampunilah bagiku zunubi semua dosaku wa dan li kepada walidai orang tuaku wa ajdadi dan semua kakekku wa dan jaddati semua nenekku nenekku atasnya terus wa dan aqalibi dan diriku wa ikhwani dan semua saudara priaku dan saudara perempuanku wa dan masyaihi semua guru-guruku wa dan dibagi jami'i semua mukminin orang beriman pria orang mukminat orang beriman perempuan orang muslimin orang muslim pria orang muslimat orang muslim perempuan al-ahya'i yang masih hidup yang dari mereka wal-amwat yang sudah mati bi dengan rahmat itu rahmatmu ya wahai arham yang penyayang arhamin dan semua para penyayang. Allahumma ya Allah inna rasulim engkau kulta telah berfirman engkau luka dengan firmanmu al-haq adalah benar walaupun annahum mereka di ketika zalamu telah menzalimi nafsuhum diri mereka sendiri telah berdosa telah bermaksiat ja'uka datang kepadamu hak ya Muhammad falalu istaghfaru mereka mohon ampun Allah pada Allah wastaghfaru lalu mohonkan ampun lalu mohonkan ampunan juga siapa Rasulullah lalu bagi mereka lah pasti wajadu mereka mendapatkan Allah Allah Taala Rahim Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Punya lagi Allahumma inni as'aluka antusyafi'a fi ya nabiyyuka wa rasuluka wa sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim wa lam tujib biya maghfirata kama aujabta liman ja'ahu fi hayati. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku as'aluka untuk padamu an untuk tushafi'a fiya untuk memberikan syafaat padaku siapa nabi yuka nabimu wa rasulka dan rasulmu Muhammad SAW yaumah pada hari la tidak yanfa'u bermanfaat malun harta wala ini juga banun anak turunan illa kecuali man orang atau Allah yang datang pada Allah qalbun salim yang hati yang tenang yang hati yang apa beriman yang bebas dari syirik dan kekufuran wa an tujiba dan untuk engkau mengabulkan memberikan liat padaku al-maghfirah ampunan kama sebagaimana aujabtah engkau telah memberikannya itu ampunan liman kepada siapa ja'ahu yang telah datang dia bihayati dalam kehidupannya. Sini maknanya adalah Rasulullah. Jadi yang datang ke Rasulullah di hidupannya untuk memohon ampunan itu maksudnya. Allahumma ij'alhu awwal syafi'in wa anjahassailin wa akramal awwalin wal akhirin bi mannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ya Allah ij'alhu jadikanlah dia di Muhammad awala yang paling pertama asy-syafi'in memberikan syafaat wa anjah yang paling berjaya paling besar as-sa'ilin di antara orang-orang yang memohon
wa akrama, dan yang paling mulia, al awalin, dari golongan mereka yang terdahulu, para nabi dan para rasul, wal akhirin, sampai akhir, sampai sebelum Nabi Muhammad, dibandingkan dengan kemuliaanmu wa karamika, dengan kemurahanmu, ya wahai akrama, yang paling pemurah, al akrami, dari semua yang pemurah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka imanan kamila wa yakinan sadika hatta a'lama annahu la tusibuni illa ma katabta li wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan shaliha maqbulan wa tijaratan lam tabur. Allahumma ashrah lana sudurana wajbar uyubana waghfir zunubana wa amin khawfana wakhtim bisolihati amalana wa taqabbal ziyaratana waruddana min gurbatina ila ahlina wa awladina salimin ghanimin ghayra khazaya ghayra khazaya ghayra khazaya wala مفتونين وجعلنا من عبادك الصالحين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إني sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu imanan kamila yang sempurna wa yakinan shadiqan yakinan yang benar hatta sampai a'lama aku yakin annahu bahwasanya la tidak ada disibuni yang menimpaku illa kecuali mahal itu musibah itu kadang tak telah engkau tetapkan di bagiku bagaimana nafiat kujunjungkan kepadamu yang bermanfaat wakal dan khosya hati yang khusyuk hati yang takut padamu walisanan dengan lisan zakira yang ahli zikir wariskon yang rizki wasia yang luas halalan yang halal juga waiban dan baik yang banyak halal dan baik wa amalan sholihah amal soleh makbulan yang diterima wa tijarah dan bisnis dan usaha dan yang tidak akan tabur yang merugi. Lalu Allahumma ya Allah israh, apa israh adalah luaskanlah atau lapangkanlah lana bagi kami sudurona dada kami wasko dan tutupilah uyubana semua ayub kami waktu dan ampunilah zunubana semua dosa kami wa amin dan amankanlah kami khaufana rasa takut kami waktin dan akhirkanlah amalana perbuatan kami bisolihat dan kebaikan pada kaufa dan terimalah ya ziaratana ziarah kami umrah kami ziarah kepada Rasulullah wa ruddana dan rudda apa tolaklah nah bagi kami min dari gurbatina dari apa keterasingan dari apa keterasingan dari kerinduan bila pada ahlina kepada kami wa auladina dan anak-anak kami salimin keadaannya selamat golimin keadaan yang sejahtera goyro tidak khozaya tanpa ada kehinaan wala dan tidak juga maftunin tidak ada juga apa bala atau bencana atau cobaan. Waja'alna jadikanlah kami min dari ibadika hamba-hambamu as-solihin yang soleh-soleh min dari aladzina orang-orang lain tidak ada maupun ketakutan alaihim pada mereka wala dan tidak juga mereka yasunun mereka bersedih hati. Itu lagi doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbana ya Tuhan kami la janganlah tuzigh
Engkau condongkan, Engkau belokkan kurbana hati kami ba'da setelah masa di tanah. Engkau memberikan hidayah pada kami. Wahab lana, dan berikanlah pada kami biladungka dari sisimu rahmat, rahmat. Inna kasunya Engkau antal wahab kada maha pemberi karunia. Rabbi Tuhanku, ya Allah, ikfirli, ampunilah aku, wa dan li bagi walidaya dua orang tuaku, wa dan li bagi al-mu'minin orang beriman, yaumah pada hari bumi sab akan didirikan. Subhana ma suci, Rabbi ka Tuhan menciptamu, Rabbi izzah, Tuhan yang maha mulia, amma dari segala hal, disifun yang mereka sifatkan, lalu salah, wa dan salamun semoga kedamaian ala diserahkan kepada al-musallin, para rasul. Wa dan alhamdulillah puji, ya Allah, kami Tuhan, alhamdulillah.